KPM. Assalamualaikum. Anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama saya Ellie Arifin. Ha, mesti korang yang sedang menonton, adik-adik yang sedang menonton sekarang ini tertanya-tanya kenapalah ada banyak benda bulat-bulat dekat atas meja ni, kat tepi kiri kanan ni. Ni kena buat robot ke apa semua ni? Ha, ini dia subjek yang kita akan belajar pada hari ini bersama dengan adik-adik yang sedang menonton sekarang ini. Tapi sebelum itu, Kak Ellie nak ingatkan kepada adik-adik untuk menjaga SOP. Pastikan anda menjaga penjarakan sosial 1 meter dan kerap mencuci tangan dan mensanitasi tangan juga. Serta jangan lupa memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Kenapa seorang-seorang kat sini? Tak, kita ada cikgu yang kita terbangkan jauh dari Kajang. Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ramal, Kajang. Ah, macam orang kampung saya lah. Jadi kita nak jemput Cikgu Azhar Kamarudin. Yeah. Okey, Cikgu. Hai, Assalamualaikum. Okey, Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, kita dah boleh buka kita punya pelitup muka, okay, Cikgu. Okey, baik. Dan boleh simpan dalam kocik. Dan sebelum itu, sebelum kita memulakan kita punya pembelajaran hari ini, kita jangan lupa sanitasi tangan. Saya sanitasi tangan saya dulu. Okey. Baiklah. Okey, Cikgu. Boleh Cikgu perkenalkan sedikit diri Cikgu kepada penonton sekarang ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Didik TV. Baik, nama saya Cikgu Azhar bin Kamarudin, daripada sekolah SMK Sungai Ramal. Pengalaman mengajar saya rasa lebih kurang 20 tahun. Oh, lama. 20 tahun dah, hampir 20 tahun. Di mana bermulanya saya mengajar di sekolah swasta dahulu di Sekolah Seri Inai. Kemudian saya bertukar satu lagi sekolah swasta di Sekolah Seri Cempaka. Kemudian barulah masuk ke sekolah kerajaan. Yang pertama di SMK Seri Saujana yang berada di Kuala Lumpur. Banyak sekolah ni sebenarnya. Okey, kemudian bertukar lagi Seri Saujana daripada 2003 hinggalah 2012. Kemudian bertukar ke negeri Selangor, berhijrah ke negeri Selangor daripada 2013 hinggalah ke 2016. So sekarang ni sekolah menengah. Sekarang ni daripada 2017 saya berada di SMK Sungai Ramal, Kajang. Alhamdulillah. Okey cikgu, sebelum kita memperkenalkan orang lain ataupun orang kata orang kuat cikgu ni, pelajar murid-murid cikgu yang jadi orang kuat ni, kita nak tanya juga apa benda bulatan-bulatan kat depan ni cikgu? Kita nak buat apa hari ni? Okey. Untuk hari ini kita akan menerokai. Okay, kita akan menerokai atau mempelajari satu lagi topik dalam tingkatan 3, iaitu ciri-ciri sudut dalam bulatan. Bulatan. Baiklah. Dan yang akan belajar bersama-sama kita dalam subjek ataupun topik hari ini juga bersama murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ramal, Kajang. Mari kita berkenalan dengan mereka. Kita ada 5 orang murid-murid. Ini dia. Salah seorangnya kita ada Madihah. Boleh saya cakap salam sejahtera dekat cikgu, tangan di dada. Selamat sejahtera. Hai, saya Madihah dari SMK Sungai Ramal. Ya, selamat sejahtera Madihah. Okey, seterusnya kita ada Julia. Hai, selamat sejahtera. Saya Julia Afina dari SMK Sungai Ramal. Okey, ya, Julia. Dan kemudian kita ada yang bawah tu, siapa nama cikgu? Adham. Adham. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Adham Haziq bin Wan Muhammad Sofi dari SMK Sungai Ramal. Okey, sebelah dia yang secantik manis tu. Buka mic. Hai, saya Aina Zakiah. Saya daripada SMK Sungai Ramal. Alah, comelnya. Okey, bawah dia yang terakhir. Buka mic yang lupa. Hai, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Zairul Aziz Nabil dari SMK Sungai Ramal. Okey, ini dia murid-murid cikgu yang akan belajar bersama-sama kita ni cikgu. Ya. Okey, jadi apa yang permulaan yang cikgu nak kongsikan tentang ciri-ciri bulatan, sudut dalam baik, bulatan? Sebelum saya mulakan penerokaan yang pertama, saya rasa lebih baik saya minta pelajar untuk menyediakan peralatan terlebih dahulu. So peralatan-peralatan yang perlu ada untuk menjalankan penerokaan ini, okey, yang pertama cikgu perlukan ini jangka lukis. Okey. Okey.
So yang untuk pelajar tak besar macam ni ya ni. Ini untuk cikgu jangan, lah. Jangan cari pula yang ni. Okey, tak jumpa yang ni untuk cikgu saja, khas untuk cikgu. Baik, kemudian ni. Kita panggil protractor. Protractor. Okey. Protractor ataupun jangka sudut. Okey, untuk pelajar pun ada tapi tidak besar juga sama. Pelajar pun kena pakai yang kecil ni lah. Guna yang kecil ni. Okey, guna yang kecil. Baik. Kemudian cikgu perlukan okey pembaris. Okey, pembaris tak kisahlah pembaris macam mana, pembaris kayu ke, pembaris besi ke. Gunting. Gunting. Ataupun boleh menggunakan apa saja objek bulat, bentuk bulat. Ni contoh cikgu ada jam. Bulat. Okay. Kalau kita nak lebih mudah kita guna jam. Kita guna jam sahaja untuk buat bulatan ataupun ini mangkuk ini tingkat. Ini. Mangkuk tingkat tu. Selalu kita bawa bekal mak-mak pergi sekolah. Bawalah mangkuk tingkat ni. Tidak pun yang ni saya rasa pasti ada di rumah. Yang mana satu? Isi dia ke? Okey, bukan. Bukan isi dia lah. Kita terangkupkan dia. Kita dapat bulatan dia. Okey. Okey. Itu antara peralatan yang diperlukan. Okey. Jadi, kenapa penting kita nak belajar bulatan ni, cikgu? Baik. Bulatan ni sebenarnya kalau kita ikutkan okay, untuk peringkat menengah rendah ni mungkin tak nampak dia punya keperluan. Okey. Okey. Tapi bila untuk melanjutkan pelajaran, contohnya kalau pelajar nak melanjutkan pelajaran di IPTA mengambil bidang arkitektur ataupun seni bina. Mungkin juga dia nak ambil bahagian kejuruteraan. Dekat situ nanti ada penggunaan sudut ni sangat-sangat dititik beratkan. Okey. Kenapa dititik beratkan? Ada kena mengena dengan apa untuk menjadi apa? Selain daripada jurutera. Contohnya kalau katakan seni bina tadi, okey, dia melukis pelan. Jadi dalam lukis pelan ni terdapat banyak penggunaan sudut. Maksudnya nak lukis sudut-sudut tertentu, kalau nak buat landscape ke, jadi kat situ ada penggunaan sudut. Nak kena tahu sudut berapa sudut berapa sudut supaya dia dapat jadi bentuk yang apa yang diminta lah. Okey. Dan apa kena mengena pula dengan wayar-wayar yang dekat depan saya ni cikgu? Baik. Okey. Kalau saya jelas pun okey. Benda-benda ni sebenarnya adalah set robotik. Okey. Ni set robotik ni. Okey. Set robotik ni di mana kita gunakan ni okey dalam robotik robot ni kita kontrol, kita kawal dia, kita kawal dia di mana dia akan bergerak sendiri atas kawalan kita. Okey, kawalan kita di mana kita akan arahkan dia je. Okey. Berputar 45 darjah contoh macam tu. Okey, kita katakan 45 darjah dia akan bergerak 45 darjah. Okay. Semuanya ada kena mengena dengan sudut. Okey. Jadi hari ini aktiviti yang kita akan lakukan adalah apa cikgu? Oh, aktiviti yang akan lakukan adalah kita mencari nilai sudut dalam bulatan. Dalam bulatan. Jadi sebab itulah kita ada bulatan-bulatan. Yeah. Kita belum buat lagi ya, cikgu eh? Belum buat lagi. Okey, kita akan buat kejap lagi sebab kita nak rehat seketika dan juga kita akan terus bersama dengan murid-murid kita dalam talian serta adik-adik dekat rumah ni kena standby. Standby ni. Apa nama ni tadi cikgu? Protractor. Protractor yang kecil ni bukan yang besar gedabak ni dan juga pembaris standby kat rumah sebab kita akan buat aktiviti kejap lagi. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Anda sebagai seorang arkitek, pengetahuan bagi mengira sudut dan panjang lengkok bagi suatu bulatan amat diperlukan jika mereka hendak membina kubah pada sesebuah bangunan.
Kembali di Teroka di Didik TV KPM, masih lagi bersama saya Eli Arifin dan juga cikgu matematik kita yang kacak ni, berbaju merah ni, cikgu Azhar Kamarudin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ramal Kajang. Juga tidak dilupakan kita ada murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ramal Kajang di dalam talian. Mungkin boleh lambai-lambai sikit. Okey, comel-comel, handsense, anak murid cikgu ni ha. Okey, hari ini kita akan belajar subjek bulatan sudut dalam ciri-ciri sudut dalam bulatan, untuk tingkatan 3, tahap 3. Ya. Yeah. Okey, cikgu, mungkin kita boleh mulakan aktiviti kita. Saya nampak ada bulat-bulat ni, saya tak sabar apa benda yang bulat hari ini. Jom bulat. Kita mulakan, cikgu. Baik, okey. Sebelum tu pantun sikit boleh? Boleh. Tapi sebelum cikgu pantun, saya nak ingatkan dulu juga kepada penonton di rumah untuk menjaga penjarakan sosial, kerap cuci tangan dan juga sanitasi tangan dan juga memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Hashtag kita jaga kita. Okey, silakan pantun cikgu. Pantun 1 2 3 dan 4. 5 6 7 dan 8. Oi, banyak nombor dia. Kita matematik kan. Ha, okay. Betul. Okey, mari bersama terokai kebat. Untuk tajuk sudut dalam bulatan. Berapa lama nak reka pantun tu, cikgu? On the way sebenarnya tu. Saya dapat tadi idea. Okey, mari kita mulakan. So, saya berharap pelajar-pelajar murid-murid yang berada dalam Google Meet dan juga yang berada di rumah bersedia dengan aktiviti pertama kita, penerokaan pertama kita. So, di mana penerokaan pertama kita ini akan melibatkan sudut pada lilitan bulatan. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjukkan bagaimana cara nak melukis bulatan. Yang pertama, kita akan gunakan bahan, kita akan guna ni peralatan ni yang kita panggil jangka lukis tadi. Okey. So boleh keluarkan jangka lukis semua. Ya, yang dalam Google Meet tu ataupun yang dah ada di rumah tu boleh ikut sama. Okey. So pertama sekali nak guna jangka lukis ni, okey, pastikan kedudukan dia sama. Saya letak macam ni, okey, pastikan sama, jangan ada yang tinggi sebelah, rendah sebelah. Tak boleh, nanti akan jadi tak jadi bulatan. Okey, keduanya pastikan skru di tengah-tengah ni diketatkan supaya dia tak terlonggar, tak lari. Macam anda tak lari. Okay. Baik, okey, kemudian kita mulakan. Yang ni cikgu dah setting dah, okey. Cikgu buka. Baik, kalau pelajar dia ada jarum. Saya tak pakai, saya tak adalah. So, letakkan jarum di tengah-tengah. Okey, buka-bukaan ni terpulanglah. Nak besar mana sekalipun. Okey, kalau kata kita buka besar, besarlah bulatan tu. Okey, kemudian letak tengah-tengah. Okey, pastikan tak bergerak tengah-tengah ni, kita just pusingkan saja. Pusingkan bulatan tu. Okey, kalau dia memang kuat, memang dia tak akan lari daripada bulatan tersebut. Pusing. Asal dia lah. Ya, ya, asal pusing dan kembali balik ke tempat asal. So, dapatlah satu bulatan tadi. Okey. Kalau tak ada sekalipun, okey, janganlah kita rasa macam susahnya matematik ni, macam-macam barang nak. Okey, ni. Cikgu nak apa saya ambilkan? Saya ambilkan jam tu dulu. Jam, okey. Kenapa saya bawa jam ni? Jam ni berbentuk bulatan. Jadi kita boleh guna bulatan ni, kita letak saja. Kan senang. Lebih mudah. Banyak di rumah banyak, okey dia. Yang ini pun banyak juga. Ni setidak pun ada bulatan kecil, kita boleh letak saja. Maksudnya bulatan. Tak kisahlah saya siapa pun. Tak kisah saya siapa pun. Okey, untuk bulatan itu yang pertama. Baik. Baik. Seterusnya sekarang, okey, dengan arahan cikgu. Ya, semua pelajar, sila tandakan dua titik pada lilitan bulatan. Tandakan dua titik pada lilitan bulatan. Okey. Tak kira lah di sebelah bawah ke, sebelah kiri ke, sebelah kanan ke. Dah ya? Setelah tanda, sila labelkan tanda yang pertama tadi dengan A, huruf A. Saya buat di sini. Cikgu nak pembaris ke? Boleh juga. So, yang ini kuning ke hijau? Tak apa. So, A, letakkan A. Kemudian, satu lagi letakkan B. Ini yang cikgu buat, tak semestinya sama. Okey, tak semestinya sama. Cikgu boleh angkat tunjuk dekat kamera. Okey, so yang pertama tadi A dengan B cikgu dah tanda kat bawah tu. Okey. A dan B. Kemudian tandakan pula. Tunjuk sekali lagi tu. Sekali lagi. Okey tu. Tu dia. Okey, kejap. Alright, ngam. Okey. So, kemudian tandakan lagi dua titik
yang bertentangan pada riritan tapi bertentangan dengan titik A dan B. Okey. Okey, cikgu tandakan di depan. Maksudnya bertentangan ni di bahagian depan ni lah. So saya letakkan, tandakan, labelkan C dan D. D. Okey. Baik, okey, ini hasilnya saya akan dapat yang macam ni. Okey. So saya dapat A, B, C dan D ni. Okey, ada empat titik. Okey, kemudian saya minta gunakan pembaris. Okey, pelajar-pelajar guna untuk buat garisan. Kalau yang ni pun boleh juga. Okey. Kasi dah bahagi cikgu tu. Bukan, saya takut tak sampai kan. Tak sampai, tapi sampai ya cikgu. Okey, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah sampailah okay. Panjang. Okey. Bina garisan lurus daripada A ke D. Okey, kita buat sama-sama. Cikgu pun buat. Okey. Okey, kemudian satu lagi garisan B ke C. Ini adalah formula dia cikgu. Ini bukan, ini kita baru nak teroka. Bentuk. Kita nak teroka sudut tu. Apa sudut dia? Okey. Okay. Yang saya katakan tadi ada sudut pada lilitan. Okey. Okey. Kemudian bina garis lagi A dan C. Dan seterusnya B dan D. Jadi kita akan dapatlah bentuk yang saya panggil kupu-kupu. Okey, ini lama. Di sekolah memang biasa dengan istilah tu. Okey, tunjuk. Okey, ini kupu-kupu cikgu. Kalau kupu-kupu murid-murid yang dah siap mungkin boleh minta tunjukkan di kamera dan juga kepada cikgu. Tampailah dekat langsir kat belakang tu ke. Okey, cantik kupu-kupu. Oh, lain-lain bentuk kupu-kupu dia. ada kembang-kembang. Okey, okay, bagus. Okey, dah labelkan. Okey. Baik, okey untuk setiap tu okey kita tadi kita kita labelkan sudut, nama sudut. Tadi kita labelkan titik kan? Labelkan titik. Nama sudut di dalam. Kita bina sudut, kita letak dari A tu kita letakkan huruf A kecil. Oh. Kemudian B kita letakkan B kecil. Ini kita namakan sudut sebab kita tak tahu berapa sudut dia. Kita nak teroka berapa sudut dia. Ini D dan akhir dengan C. A, B, C, D. So inilah yang kita akan dapat. Nah, A, B, C, D tadi. Okey. Tak nampak. Okey. Boleh ya? Okey. Okey. Yang di rumah saya rasa boleh ikut. Okey. Okey, baik. Sekarang kita teroka satu persatu. Saya nak minta pelajar yang berada di Google Meet sila ukur sudut yang berada di lilitan. Setiap satu A, B, C dan D itu menggunakan protractor tadi. Okey, boleh mulakan. Okey. Jadi mengira ukuran tu berdasarkan projektor ni. Ya. Macam mana ukur cara dia cikgu? Baik. Cara dia okey, so kita kena pasti sementara kalau kita tengok tadi kan. Saya tunjuk balik. Okey. Saya tunjuk okey. Saya tunjuk semula. Okey. Apa yang kita dapat lihat A B C D ni kesemuanya adalah sudut tirus. Okey. Jadi sudut tirus ni kita faham bahawa ianya kurang daripada 90 darjah. Okay. Sebab apa kadang-kadang akan berlaku kesilapan bila pelajar menggunakan ini. Yang ini lebih pada 90 darjah. Ada 180 darjah. Okay. So kita guna, kita letak sahaja. Boleh, letakkan ini tengah-tengah ini okay, pada titik A. Okay. Dan kalau kita lihat sendiri, dia ada dua bahagian. Bahagian dia, bahagian daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri semua ada. So kita mula pada kosong, garisan yang bawah tu mesti sama. Okey, kita bacaan kita A yang tadi okey daripada kosong sini sampai dah sini. Dari sini cikgu akan dapat 25 darjah. Okey. Okey. So 25 darjah di sini. Okey, cikgu tulis dalam bawah ni A sama dengan 25 darjah. Ha. Okey, kita tengok B pula. Okey. Okey, B. Sementara tu kita nak tahu juga murid-murid kita dah siap ke atau masih lagi sedang mengira? Tak apa cikgu teruskan. Okey, saya teruskan jawapan saya. So, B pun 25. Murid-murid dah siap? Masih lagi sedang mengira-ngira. Oh, belum. Okey, kejap. Ada yang dah siap, ada yang tengah buat kira-kira, ada yang tengah tengok diri sendiri dekat kamera. Cantik ke aku hari ini? Okey ke tudung sengit ke tidak? okey. 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 Jadi kita minta cikgu angkat kiraan tu bersama dengan murid-murid boleh cikgu? Boleh. Okey. Baik. So okey, cuba cikgu boleh terangkan sedikit macam mana kiraan itu berdasarkan macam mana? Baik, kalau kita lihat sekarang ni hasil daripada sudut tadi, kita dapat lihat
Okey. A dengan B sama. Okey. 25 darjah. Okey. Manakala C dengan D 32 darjah. Dia sama. Memang akan sama. Kita cuba sembang dengan pelajar sama ada dia dapat sama tidak. Okey, sekarang ni saya perlukan jawapan daripada murid-murid yang ada di Zoom. Okey. Ya, di dalam talian. Dalam talian. Kita mulakan dengan Aina. Aina. Okey, Aina. Okey. Okey, saya minta jawapan Aina. Okey, Aina, angkat untuk sudut A. Kita mulakan sudut A. Ya, dia terus angkat. Okey. Tak apa. Boleh tunjukkan saja. Saya dapat 45 darjah. Sudut A 45. Tunjuk dekat skrin. Tak nampak. 45, sudut okay, B 45 juga. Okey, yang ke sana C. 32. D 32. D. Okay. C bawah atas dia. C tak nampak sayang. 32 juga. Okey. Okey, terima kasih Aina. Adham. Okey. Adham, A B belakang sikit Adham. Terbalik dah. Balik juga A, engkau. A 30. A 30. Belakang sikit Adam tak nampaklah. Okey, B 80. B 80. C 80, D 30. B dan C 80. B dan C 80. Okey, Julia. 30 juga. Terima kasih okay. Adham. Julia, ini dia. Julia A 40, B 50. A 40, B 40. A 40, B 50. Okey. C 50, D 40. Okey, terima kasih Julia. Madihah. Madihah A 35. 35. B 35. C 40 dan D pun 40. Okey. Okey, terima kasih Maria. Zahirul. Zahirul A 30. A 30. Mana okay. Tak nampaklah Zahirul belakang sikit boleh? Belakang. Okey. Okey. B 35. B 35. C 35. D 30. Okey. Terima kasih Zahirul. Terima kasih murid-murid. Okey. Daripada dapatan ni tadi, daripada jawapan murid-murid, kita tengok. Ada persamaan dia. Okey. Okey. So, kita fokus pada realita. Kita tengok. Kat sini, Aina tadi yang pertama 45, 45. A dengan B. Okey. Cuba Aina. Aina tunjukkan semula dah. Kedudukan A dan B. Okey, tengok pada dia punya tu A dan B belakang sikit. Okey, nampak okey. A dan B berada pada sebelah deritan yang sama. Ya? Yeah? Okey. So C dan D pada deritan yang sama. So kita boleh katakan sini okay. Saya yang lain pun lebih kurang sama juga. Okey. Okey, saya minta pelajar sendiri. Boleh tak sesiapa dalam Google Meet tu tersebut dia buat satu rumusan. Rumusan mengenai apa yang kita perhatikan daripada pola jawapan tersebut. Tapi cikgu saya ada soalan, boleh? Saya tanya soalan. Ya, tak ada masalah. Okey, kalau macam berapa nilai sudut? Kalau panjang lengkok tu sama tapi yeah. Kedudukan yang berbeza. Panjang lengkok yang sama tapi kedudukannya berbeza. Baik, saya dapat, saya faham. Okey, saya ambil satu contoh. Saya rasa apa yang dimaksudkan oleh Eli tadi adalah macam ni. Betul. Di mana kalau kita lihat sini kita lihat kat sini, dia punya lengkok dia sama. Maksud saya, A dengan C ni sama dengan D dan F. Tetapi, okay. Dia tidak berkongsi lengkok. Okey. So, bila dalam keadaan macam ni, yang tadi pun, yang sebenarnya saya tunjuk semula. Okey. Yang ini tadi pun, kalau kita lihat sebenarnya, dah memang bila dia berada pada lengkok yang sama, jadi dia bermaksud panjang dia pun sama. Sama. Okey, so tak ada masalah untuk yang ini. Bila dia bertukar, dia bergerak ke mana sekalipun, asalkan dia punya panjang lengkok sama, sudut deritan dia tetap sama. Sama. Okey, cikgu. Baiklah, itu jawapan kepada soalan Eli tadi. Jadi rumusan yang kita akan dengar daripada murid-murid kejap ini, kita dengar sekejap saja lagi selepas kita kembali daripada kita rehat. Boleh, cikgu? Tak ada masalah. Kita bagi murid-murid minum air dulu sebab dia tengah nak kena perah otak bagi rumusan. Aduh, dah cikgu disiplin ni. Jadi kita rehat sebentar kembali di Didik TV KPM Teroka. Tahukah anda,
Pelayar kapal laut perlu menguasai ilmu bacaan sudut dan jarak dalam bulatan bagi membolehkan mereka mengetahui di mana kedudukan sebenar semasa berlayar di lautan. Kembali di Teroka di Didik TV KPM, masih lagi bersama saya dan juga Cikgu Azhar. Okey, macam biasa kena jaga penjarakan sosial, sanitasi tangan, kerap cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari tangan. Hashtag kita jaga kita. Okey, Cikgu, kita nak kembali dengan rumusan dengan aktiviti kita buat tadi. Okey, teruskan Cikgu. Saya perlukan rumusan. Okey, minta-minta murid-murid yang ada di Google Meet, cuba buat satu rumusan. Dengan apa aktiviti pertama tadi? Silakan, Julia. Aina ke siapa yang angkat tangan? Yang angkat tangan tu Julia. Julia, okey, okey. Sudut dekat lilitan bulatan tu akan sama sekiranya berada pada lengkok yang sama. Sekiranya berada pada lengkok yang sama. Okey, betul tu. Ya, betul. Pandai. Okey. So, kita ingat konsep tadi, ada pada lilitan yang sama, lengkok yang sama, bermaksud sudut dia akan sama, dan yang keduanya jika lengkok pun sama panjang, sudut tetap akan sama. Panjang. Okey, tak apa cikgu masih lagi belum puas hati. Habis. Cikgu, cuba satu soalan. Boleh eh? Cuba jawab. Cikgu dulu tak satu soalan. Okey. Boleh sini eh. Okey. Boleh boleh ke cikgu? InsyaAllah boleh. Okey. Okey. Cuba okey. Cuba cari nilai Z. Siapa pandai boleh terus jawab, angkat tangan. Aina. Ah, 35. Z sama dengan 35. Kenapa tu Aina? Sebab apa dapat 35? Sebab dia pada lengkok yang sama. Pada lengkok yang sama. Sama. Okey. So sudut pada lilitan dan berada pada lengkok yang sama di bawah ni. Okey, betul tu Aina. Pandai. 10 markah. Okey, cikgu. Itu jawapan yang telah diberikan oleh murid-murid cikgu memang sangat pandai, sangat bijak. Sekarang ni saya tak sabar sebenarnya ni. Saya dah tengok bulat tu, saya dah faham dah nilai sudut. Alhamdulillah. Walaupun duduk kat sebelah ni, boleh faham. Okey, sekarang ni aktiviti kedua kita nak buat apa pula cikgu selepas ni? Okey, kita buat lain sikit aktiviti kedua kita tadi pada lilitan sahaja. Kali ini kita nak teroka pula. Teroka kedua kita adalah teroka sudut pada pusat bulatan. Tadi lilitan di pusat bulatan dan juga sudut pada lilitan. Apa perkaitan, apa hubungan dia? Macam mana kita nak tahu? So, yang pertama sekali tadi, saya dah minta murid-murid sediakan bulatan. So, pertama sekali kita keluarkan bulatan kita. Bulatan yang dah siap. Macam mana kita nak tentukan pusat bulatan? Mudah saja. Mudah saja. Kadang-kadang macam magic ya benda ni Kita just kalau dulu orang dulu suka buat origami. Jadi tahu origami kan lipat-lipat ni kan. Okey, sekarang saya minta murid-murid buat lipatan bahagi dua. Bagi dua sama kan tak sama pula. Okey, bagi dua sama. Okey. So satu kita buka balik. Kemudian kita buka, kita buat satu lipatan arah yang berbeza. Okey. So bila kita buka, kita akan nampak kesan lipatan tersebut. Di mana ada persilangan. Persilangan di tengah-tengah. So di tengah-tengah persilangan inilah kita letakkan sebagai pusat bulatan. Pusat bulatan. Ambil marker tanda pusat bulatan dulu. Mana tengok murid-murid punya hasil kerja? Boleh angkat tunjuk dekat kamera. Dah. Dapat pun. Tepat tu. Okey, mudah saja, tak perlu nak susah-susah. Tungau. Tungau. Okey. So pusat bulatan. Sekarang ni cikgu minta tandakan dua titik. Tu apa yang bulat tu cikgu? Ini kita labelkan sebagai O. Pusat bulatan biasanya memang O. Kita huruf O lah situ. So kita tandakan dua titik. Di bahagian bawah ke di bahagian kanan kiri ke tak kisah. Okey, letakkan dia sebagai A dan B. Letakkan dia sebagai A dan B. Okey. Cikgu pun buat juga sini. A, B. Kemudian satu lagi titik yang bertentangan dengan A dan B tadi di lilitan bahagian atas.
Letak di atas ke, sini ke. Saya cikgu bagi secara umum. Mungkin nanti pelajar dia akan dapat berbeza-beza bentuk ni. Okey. Berbeza-beza bentuk. Faham? Jadi kita akan tengok. Kalau pelajar tu dia faham, okay, dia akan buat benda yang arahan saya. Tengok, gambar rajah dia mesti berbeza. Yang saya akan dapat pun berbeza dengan pelajar. Okey. Saya tandakan dengan C. Okey. Baik. Ada tiga je lah. Tiga titik. Titik. Dan cantumkan, buatkan satu garisan lurus. A ke C. A ke C, kemudian B ke C. Saya tunjuk. Cikgu, cikgu nak saya buat ke? Kalau ini nak. Boleh. Saya pun macam bosan je kat tepi ni. Silakan. Macam mana cikgu? Okey. Saya alihkan dulu mangkuk tingkat ni. Okey. Kalau tak sampai, kerana bulatan tu besar. Ini boleh guna protector pun tak apa. Boleh sampai. A ke C? A ke C. Okey. Sambil-sambil tu boleh murid-murid yang berada di Zoom, di Google Meet dan juga yang berada di rumah. Okey, boleh sama-sama buat aktiviti ini. A ke C lepas tu? And then B ke C. B ke C. Lurus. Okey. Okey, kemudian A ke B. O. A ke O. A ke O. A ke O. Okey. Okey cikgu, sambil-sambil tu cikgu boleh minta pelajar murid-murid tunjukkan hasil kerja mereka juga. Kalau yang dah siap boleh tunjukkan, boleh tunjukkan. Macam ni hasil cikgu? Kerja tu. Ya, okey dah dapat dah. Okey. Pandai juga. Itulah murid. Bentuk yang kita dapat. Tapi kemungkinan murid-murid akan dapat lain. Cuba tunjukkan. Mana yang lain? Mana murid-murid yang lain tunjukkan bulatan OABC. Ada tunjukkan kamera. 1 2 3. Okey, Adham dapat sama. Nampak tu. Madiah? Mana Aina? Ania pula Julia. Aina dapat lain, Azirul pun dapat lain. Madiah dapat sama. Julia mana? Julia belum siap. Julia tengah color-color kan dia punya. Bentuk bulat jadi. Bentuk bulat di sudut dia tu. Okey. Tengok Julia pula. Okey, Julia, kenapa dia lain cikgu? Kenapa rajah dia lain? Sebab kita nak tekankan di sini, okey, kita akan buat satu. Kita akan ceritakan dua perkara. Sudut, saya akan lukiskan sudut dia. Okey. Sudut pada, okey, yang ini saya letak sebagai. Ke cikgu rasa senang kalau tampal dekat papan putih, lepas tu cikgu lukis je dekat papan putih. Boleh, boleh tak? Ni. So saya akan letakkan. Jadi kenapa kalau rajah tu berbeza-beza tapi nilai dia masih sama ke cikgu? Okey. So saya guna sini ya. Okey. Baik, kenapa gambar rajah itu berbeza? Sebab saya tadi secara umumnya saya minta pelajar letakkan titik mana-mana titik, okey. Jadi pelajar tu yang dapat murid-murid dapat yang lain-lain tu. Okey. Okey. Yang kita nak tegaskan kat sini adalah okey, lengkok yang ada adalah lengkok A, B. Okey. Okey, sudut yang ada sudut pada pusat bulatan dan juga sudut pada lilitan. Nanti saya lukiskan nanti sudut pada lilitan. Okey. Kita cuba nak kaitkan dua ni. Buat perkaitan dua ni. Okey. Okey. So apa perkaitannya? Okay. Macam biasa murid-murid yang berada di Google Meet boleh terus ukur sudut tersebut. Boleh terus ukur gunakan protektor tadi dapatkan sudut sini. Okey, apakah sudut kat sini? Sudut AOB dan juga sudut ACB. So cikgu terus ukur sini, cikgu letak. Okey, kita ukur yang bawah ni dulu daripada pusat bulatan. Okey. Okey. Kat sini cikgu akan dapat bacaan dia 92. Okey, cikgu letak sini 92. 92 sudut dia. Okey. Okey, manakala yang di lilitan pula pada lengkok yang sama di lilitan. Okey. Cikgu akan dapat. Cikgu akan dapat sini 46. 46 darjah. 46. Okey. Okey. So yang lain, okey, saya. Oh, itu C dengan O je cikgu. Yang A dengan B tu tak ada. Tak ada. Sekarang kita nak sudut pada pusat dan juga sudut pada C. Lilitan. Lilitan. Okey. So saya perlukan ni. Seterusnya cikgu. Saya perlukan ni, kita cuba dapatkan jawapan daripada pelajar. Saya bantu cikgu. Okey. Saya angkat semua ni. Ini tak payah. Okey. Baik, kita dapatkan jawapan daripada murid-murid semua faham
yakin saya nak ubah balik, saya nak guna yang ini. Ha, okey. Murid takut cikgu, kau salah kena marah pula cikgu disiplin kan, maklumlah. Kau nampak cikgu sebelum lalu tepi kelas tu lari dulu. Tapi hari ini saya tak bawa rotan. Alamak, tak bawa pemaris. Saya bawa rotan. Saya mesti dekat pemaris. Dalam kelas saya bawa. Alah, takut. Ini pun okay. Saya dah kata saya tak nak bagi dia orang takut, tak payah bawa rotan. Okey. Aduh, okey. Silakan Aina. Mari. Kita tengok dulu Aina. A C B. Boleh buka mic? Ha. Oh, dia terlupalah. Ya, yeah, cikgu. Sudut ACB berapa yang dapat? Sudut ACB saya, saya dapat A dengan B saya, saya dapat 22. ACB yang berada di lilitan. Lilitan. Oh. Aha. Saya dapat 180 kalau kira. 180 di pusat kan? Boleh tunjuk tak? Aina tunjuk, tunjuk, tunjuk tak? Tunjuk gambar. Tunjuk lilitan awak. Ke sebab tunjuk dia gambar raja tu. Oh, dia dapat yang tu. Oh, eh tak, tak nampak tengah sikit. Aina dapat sama. 94 dan 94. Okey okey okey. Aina. Okey, dah stay. Okay. 94 94. Oh, sudutnya sama. Cuba Aina ukur semula. Okey, Aina ukur semula. Cuba bagi peluang. Okey, kita bagi ke Adham. Ini pada Adham. Adham, mari. Ini Adham ni. Adham, mana Adham? Ada, okay. Adham so, punya. AOB 90. C dia 45. Okey, okay. Terima kasih Adham. Julia. 30 dan 60. Pusat dia 60. Lilitan dia 30. Lilitan lah cikgu kan? Betul kan? Okey, terima kasih Julia. Madihah. Madihah mana? Tiba dia. Oh, sama macam 90. Eh. Dia bergerak-gerak. Joget TikTok ke tu? Okey, tak kan. Okey, 90, lepas 45. Tu 45. Okey, Zahirul. Okey, jom Zahirul tunjuk. Kita ada tak nampak tengah Zahirul kat muka awak. Gitu. 190. Okey, 90. Pada pusat bulatan. Pusat dan 95. Okey, last kita pergi ke Aina. Aina dah siap ke kita kembali ke Aina lepas kita rehat? Aina okey? Dah siap? Dah siap dah. Tunjuk. Tunjuk 94, 47. 47, 94, 47. Okey, 47 pusat. 7 lilitan kan? 94 pusat. 94 pusat. 47. Okey, terima kasih Aina. Okey, kita nak kembali dengan rumusan tentang apa kita belajar hari ini. Aktiviti kita, tapi kita rehat seketika bagi murid-murid ni bertenang. Sebab dia dah tadi banyak salah, dah takut kena rotan dengan cikgu. Jadi, kita kembali di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, seorang juru kamera perlu mengetahui dengan jelas sudut pembukaan pada kanta kamera bagi serapan cahaya yang diperlukan untuk menghasilkan gambar yang cantik. Nak tahu jugalah juru kamera tahu ke tak berapa sudut serapan cahaya semua ni. Kembali di Teroka di Didik TV KPM. Yeah. Okey, Cikgu Azhar, kita nak teruskan untuk mengetahui rumusan tentang aktiviti kita tadi tu. Baik, sebelum saya sendiri buat rumusan, apa kata kalau kita tanya murid yang berada di Google Meet tu? Untuk rumuskan ataupun okey, hasil daripada ni tadi, dapatan ni tadi, jawapan-jawapan ni. Okey. Boleh tak salah seorang daripada murid-murid saya tu? Buat satu rumusan. Okey, cikgu pilih je siapa cikgu yang bertuah saya tu. Saya Zahirul. Saya rindu suara dia. Zahirul. Alah, Zahirul. Silakan Zahirul. Hasil tambah student. Tak dengar Zahirul, kuat sikit boleh? Tak. Gaduh ke kat situ? Tak jelas. Saya sudut pada pusat bulatan adalah dua kali daripada sudut lilitan. Sudut yang berada pada pusat bulatan
adalah dua kali. Dua kali. Dua kali ganda. Okey. Dua kali ganda dia kata. Kalau kita tengok balik ya semua ya. Jawapan-jawapan. Terima kasih Zairul. Terima kasih Zairul. Okay. So kalau jawapan ni memang macam tu. Okey, kita tengok sini kalau katakan sini yang pertama tadi di deritan. Okey, lajur pertama ni adalah deritan. 47, darab 2 dapat 94. Bermaksud memang dua kali ganda. Okay. 45, 90, 30, 60. 45, 90, 95 dan 190. Betul Zairul. Okay. Terima kasih Zairul. Betul lah. So okay, yang berada di deritan adalah dua kali ganda. Tetapi kita boleh buat satu lagi aktiviti penerokaan. Okey, aktiviti di mana? Okey, yang ni yang cikgu guna yang tadi yang cikgu dah. Okey, sambil-sambil tu apa yang cikgu dah suruh murid-murid ini teroka dengan yang apa yang cikgu tampalkan di papan putih ni cikgu? Okey, kita nak buktikan pula-pula secara tadi kita guna peralatan kan, kita gunakan protector, tapi kali ini kita nak tengok, kita buktikan secara maujud. Maksudnya secara maujud? Benda yang nyata. Okey. Okey. Baik. Ini contoh tadi. Okey, sekarang saya minta pelajar murid-murid semua yang tadi guna bulatan tadi, yang baru kita guna tadi yang jawapan ni, sila gunting sudut pada pusat bulatan. Ini aktiviti untuk mereka lah. Okey. Gunting sudut pada pusat bulatan. Okey. Kenapa kena buat kena buat berdasarkan maujud ni cikgu? Okey, kita nak buktikan apa yang dikatakan oleh Zahirul tadi. Okey. Apa yang dikatakan oleh Zahirul tadi dua kali ganda. Nak buktikan. Okey, macam yang ni cikgu dah siap potong. Okey, cikgu cabut dulu ya. Cikgu dah siap potong. Okey. So, cikgu dapat ni yang pada-pada. Yang ini adalah daripada pusat bulatan. Okey. Yang belum jawab tadi siapa? Adham. Adham belum jawab apa-apa lagi eh. Okey. Sekarang bila dah potong, Okey, dah potong, cuba Hilang. Zahirul ada situ. Okey, Adham masih ada. Ada Adham. Okey, Adham ada. Okey. So dah potong tadi sudut pada pusat bulatan, kita lipat dua. Okey. Dua sama jangan lipat dua sama. Okey. Okey. Ini cikgu dapat yang ni lipat dua sama. Dan sekarang kita nak buktikan bahawa sekarang bila kita dapat dua bahagian sini, adakah yang kita lipat ni sama saiz dengan yang berada di deritan? Okey, so cikgu pun letakkan di sini. Itulah jadi puncanya dua kali ganda. Ya. Yeah. Okey. So daripada yang kita ukur, kita dapat sama. Yang kita lipat pun kita akan dapat yang sama juga. Maksud sudut yang di pusat bulatan ni lebih besar dua kali ganda. Okey, mana yang murid-murid ni kita tengok Adham punya. Boleh cikgu? Boleh. Adham, mana Adham? Tunjuk kan? Okey, kita Adham, kita Zahirul lah. Zahirul masih ada dalam talian. Zahirul cuba lipat kan? Cuba. Dia dah potong bawah. Okey, dia letak situ. Okey. Terima kasih Zahirul. Okey, tengok Adham pula. Mari, terima kasih Zahirul. Adham, mana Adham punya? Okey, cuba Adham lipatkan. Dah lipat dah. Okey, itu dia. Okey, terima kasih Adham. Jom kita tengok yang perempuan pula cikgu hasil kerja dia. Madihah. Madihah. Okey. Alah, comel dia. Macam tu mana. Dapat yang sama juga. Okey, itu Madihah punya. Terima kasih Madihah. Saya tak dengar, dah banyak saya tak dengar suara mereka. Saya banyak dengar suara Aina dengan Julia. Dengan Zahirul. Okey, cikgu. Seterusnya, cikgu. Seterusnya itu saya nak tegaskan. Kalau katakan kita akan dapat tadi lah, saya boleh simpulkan sudut pada pusat bulatan tersebut memanglah dua kali ganda dengan sudut daripada deritan dengan syarat dia berada pada deritan sama. Lengkuk yang sama. Lengkuk yang sama. Yang bawah itulah. Lengkuk sama AB, AB juga. Okey. Saya faham. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya kita dah yang ni semua dah sebut. Okey, apa rumusan yang cikgu boleh rungkaikan dalam yang kali ini kita buat ni? Kali ini keseluruhan ke maksud ini? Keseluruhannya. Baik, okey. Untuk rumusan saya, baik, kita dah buktikan bahawa dengan menggunakan protector sendiri, kita juga telah buat potongan kad juga. Kita telah buktikan bahawa yang pertama tadi penerokaan pertama tadi pada deritan bulatan.
Jadi sudut pada lintang bulatan dan pada lingkup yang sama, ianya bernilai sama. Sudut dia bernilai sama. Okay. Dan yang kedua tadi, yang ini tadi pun kita dah buktikan juga. Mengukur dia, kita secara mengukur tadi kita dapat yang ini. Mm-hmm. Kemudian kita potong pun kita dapat juga. Kita dah buktikan bahawa sudut di pusat bulatan tersebut adalah dua kali ganda sudut yang berada di lintang. Okey. Okay. Untuk itu juga kita sebenarnya kita juga telah buat satu perkara di mana kita tidak lupakan juga seperti yang ini merupakan salah satu daripada pelaksanaan tuntutan pelaksanaan KSSM. Mm-hmm. Ya, yang menuntut kita untuk menerapkan pendidikan abad ke-21. Okey. Biasanya dikenali sebagai PAK 21. Okay. Ya, dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey. Dan penerokan ini juga boleh disandarkan dengan menggunakan dinamik. Okey, maksudnya saya menggunakan perisian dinamik. So apa dia perisian dinamik? Eddie tahu ke? Tak tahu. Okey, perisian dinamik ni dia adalah seperti GSP, Geometrical Sketchpad. Okey. Okey, yang lebih menggunakan komputer lah. Okey. Dan juga GeoGebra. Itu macam algebra, cikgu. Bukan. Lain. Oh, tapi kita menggunakan konsep algebra juga untuk persamaan dia. Okey. Jadi seterusnya itu rumusan daripada saya. Okey, mungkin cikgu kita nak dengar sedikit apa kata daripada murid-murid di dalam talian yang dah belajar bersama kita pada hari ini. Boleh cikgu? Saya nak dengar suara siapa? Madihah. Madihah. Bilik ni panas sangat dia kata Julia ni. Keluar pula dia punya chatting. Ada pula. Aduh, okey Madihah. Buka mic dah. Ya. Okey, apa yang Madihah ada. Okey, apa yang Madihah dapat belajar daripada keseluruhan yang kita dua penerokaan kita tadi. Penerokaan kita tadi. Kalau sudut dekat lilitan, dia lebih kecil daripada dekat jejari. Betul cikgu. Sudut pada lilitan lebih kecil pada jejari. Dekat pusat-pusat. Okey. Daripada pusat bulatan lebih kecil. Muka cikgu macam apa dia? Betul kan? Betul cikgu. Betul. Kalau dia kata jejari saya salah. Okey, terima kasih Madihah. Saya dengar suara tadi. Suara Adham. Mungkin Adham boleh buat rumusan untuk yang tadi, untuk penerokaan pertama. Penerokaan pertama rumusan dia apa yang awak belajar? Aktiviti pertama tadi Adham. Aktiviti yang pertama. Ya. Sudut pada lintang bulatan yang dicangkumkan oleh lingkup yang sama adalah sama besar. Pandai. Mereka ni semua, terima kasih Adham. Mereka ni semua murid pengawas ke cikgu? Kebetulan memang pengawas, sekolah dan berada daripada kelas yang sama. Kelas yang sama. Okey, seterusnya kita nak dengar suara Julia. Sebab dia kata tadi bilik tu panas. Tak tahu lah yang mana yang panasnya. Ya, cikgu. Cuba Julia. Julia buat rumusan bagi kedua-dua penerokaan ni. Yang aktiviti pertama tu. Ya. Yeah. Kalau sudut kat lilitan sama apa ni? Sorry cikgu. Sudut pada lilitan bulatan akan sama sekiranya berkongsi pada lengkok yang sama. Okey. Betul. Yang aktiviti kedua tu sudut kat pusat bulatan lagi besar daripada sudut pada lilitan bulatan. Dia pembesaran dia macam mana tu, Julia? Maksudnya dekat pusat bulatan tu dua kali ganda daripada sudut ganda pada lilitan bulatan. Pada lengkok yang sama. Pada lengkok yang sama. Kena lengkok yang tu. Di ujung tu kalau tidak, nanti kan jadi lain. Okey? So pada lengkok yang sama. Okey. Faham ke tu, Julia? Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama. Okay, sama-sama, Julia. Terima kasih. Yang terakhir, kita ada Aina. Salah. Betul lah, Aina lah. Yang di bawah. Aina. Aina. Zahira tadi dah kan? Kita dah bulan dengan dia. Okey, Aina pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aina. Okey, soalan cikgu? Soalan saya, okey. Cuba Aina buat satu kesimpulan ataupun rumusan. Okey. Mengenai yang saya rasa saya ambil yang penerokaan kedua lah. Penerokaan kedua tadi, okey. Cuba Aina buat satu rumusan. Panik. Sudut pada
sudut pada pusat, yeah, dia dua kali ganda lagi besar daripada sudut pada lilitan. Ya. Yeah. Okey. Okay. Terima dan kasih. Sebenarnya dia tidaklah tak semestinya sama bentuk kan, Aina, kan? Dia ada pelbagai bentuk. Okay. Terima kasih, Aina. Terima kasih kepada murid-murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ramal Kajang. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Azhar. Murid-murid mungkin boleh Sama-sama. Okey, letak tangan di dada dan ucapkan terima kasih kepada cikgu. Mungkin murid-murid talian? Dengar tak? Letak tangan di dada. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama semua. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama-sama juga kepada murid-murid yang bagi kerjasama. Dan terima kasih kepada adik-adik yang menonton sekarang ini yang harapnya segala info dan ilmu yang cikgu Azhar sampaikan kepada anda semua dapat memberi manfaat untuk dijawab pada masa akan datang. Ya. Okey, insya-Allah. Cikgu, terima kasih juga okey Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita akan berjumpa lagi di dalam Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Lambai semua. Didik TV KPM.